الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله إخوان sekalian dan akhwat عزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis untuk melanjutkan kajian kita, kajian fiqih, membaca kitab Al-Ajubatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Mudah-mudahan ya ikhwan dan akhwat sekalian, azzanallahu wa iyyakum, setiap masail, permasalahan-permasalahan yang telah lewat, yang telah kita pahami, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Karena inti buah dari ilmu yang kita pelajari ini adalah bagaimana diamalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, bukan hanya sekedar menjadi kenang-kenangan di dalam pikiran atau sekedar pengetahuan, wawasan, bukan, tapi menjadi amalan, ilmu yang berbuah amalan. Di antara kita mungkin bertanya, amalan seperti apa ya ikhwan? Ya Ustaz, amalan seperti apa? Apakah yang dimaksud yang kita tahu ini, misalnya tata cara sholat harus kita amalkan, atau yang seperti apa yang dimaksud, atau bagaimana hukumnya? Tapi pengamalan kita terhadap ilmu yang telah sampai kepada kita ya ikhwan, sesuai dengan hukum ilmu tersebut. Kalau ilmu yang wajib, maka hukum mengamalkannya apa? Wajib. Kalau ilmu yang sunnah, mengamalkannya juga sunnah. Ilmu yang wajib seperti apa? Ada dua, baik berupa perintah yang wajib atau meninggalkan larangan yang sifatnya haram. Kalau larangan yang sifatnya haram, maka haram untuk dilakukan, harus ditinggalkan. Kalau perintah yang sifatnya wajib, wajib untuk dilakukan. Berlaku juga untuk yang sunnah, yang makruh, makruh tidak wajib untuk ditinggalkan. Namun aula, lebih afdal untuk ditinggalkan. Itu yang dimaksud. Ini menghilangkan iskal yang kadang muncul di sebagian kita. Apakah semua ilmu yang saya pelajari ini harus wajib saya amalkan? Ketika saya sampaikan, saya dakwahkan ke orang lain, apakah harus saya amalkan dulu? Kita jawab, tidak. Tergantung hukum ilmu tersebut. Kalau ilmu yang sunnah, tidak wajib untuk amalkan. Paham ini? Saya harus amalkan dulu baru saya. Tidak, tidak wajib. Sampaikan, sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu ya ikhwan. Yang wajib, yang sunnah sampaikan. Hanya saja kalau yang wajib, maka wajib untuk dikerjakan dulu. Amalan batin, amalan hati.
kadang dari sisi pengamalan lahir kita tidak amalkan, namun apa yang kita tahu ini menjadikan kita apa? Menjadi yakin, bertambah keyakinan kita kepada apa? Kepada Islam. Bertambah keyakinan kita kepada Allah, kepada itu sudah berbuah amalan hati. Bertambah rasa takut kita kepada Allah, bertambah rasa rindu untuk berjumpa, bertambah yakin. Terus belajar ya ikhwan, terus belajar. Dan yang paling penting dari belajar adalah ikhlas, mengikhlaskan niat. Karena menuntut ilmu ini pahalanya besar. Seperti dikatakan oleh Imam Ahmad, tidak ada yang bisa menandingi keutamaan menuntut ilmu. Jangan antum bandingkan sholat lima waktu, sholat maghrib dengan menuntut ilmu. Paham ini? Maksudnya dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Menuntut ilmu ini lebih niat. Niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya belajar ini supaya Allah ridha, Allah suka kepada saya, Allah tidak murka kepada saya, karena Allah memerintah saya untuk menuntut ilmu. Diajak bicara hati kita. Jangan biarkan hati kita ini apa? Kosong. Renung, penghayatan. Hidupkan hati kita. Kasih aktif. Jangan kasih dari majelis ilmu hatinya tidak berbicara, kasih berbicara itu hati. Paham? Bagaimana? Aktifkan. Saya beramal untuk Engkau ya Allah. Paham ini? Ajak bicara hati. Tayyib. Itu awal. Ketika antum sholat sunnah, ya Allah, ini aku lakukan untuk mencari ridha-Mu ya Allah, supaya Engkau senang kepadaku, supaya Engkau cinta kepadaku. Itu namanya mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah bahasa kita, supaya Allah suka sama kita, senang kepada kita. Paham di sini? Nah, itu. Kalau sudah terbiasa terpih hati dengan itu, mencari ridha Allah, ketika berhadapan dengan yang dilarang, Allah murka ini, marah Allah, jangan lakukan. Ketika berhadapan dengan amalan, lakukan. Baik, kita lanjut ya ikhwan. Kemudian tadi di perjalanan saya ada bincang-bincang dengan Pak Yanto tentang apa di antara keutamaan menuntut ilmu. Sambil bincang-bincang akhirnya lewat pembicaraan tentang orang yang kesusahan belajar. Ada di antara sebagian ikhwan belajar Arab ini susah menghafal, susah memahami apa yang disampaikan. Akhirnya ada di antara sebagian ikhwan yang tidak tahan, akhirnya apa? Mundur, tidak belajar. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan kadar kesusahan. Jadi apa saja yang kita amalkan ya ikhwan, dari amalan yang baik bukan yang buruk. Kalau amalan yang jahat, yang buruk, yang haram, susah, tambah banyak dari dosa. Paksa dibikin terus dosa lagi, iya kan? Ini yang dimaksud amalan. Ketika antum kesusahan dalam mengamalkan suatu amalan, contohnya menuntut ilmu, susah hafal, suruh hafal tidak masuk, antum paksa, antum pediri, iya kan? Paham di sini ikhwan? Jadi jangan mundur dari menuntut ilmu.
Dan juga di situ Allah ingin menguji ketulusan, kejujuran kita dalam belajar. Menemui kendala sadiki, mental kerupuk semundur. Padahal badan besar. Babiji. Menemui kendala begini, mundur. Kerupuk berarti. Mental kerupuk. Krempeng, kacilik, kurus, tapi mentalnya mental baja. Hasil artinya dalam hal keimanan. Paham di sini, ikhwan? Paham ya? Nah, jadi jangan termasuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah, Allah itu suka menguji hambanya. Makanya tujuan utama, termasuk tujuan kita dimunculkan di bumi ini, dihidupkan untuk diuji, karena Allah suka menguji orang. Jadi orang harus tahu itu. Allah itu suka menguji, suka menguji. Siapa yang masih ingat? Pertanyaan ke-30. 31 bukan? Oh, 30. Oke. Baik. Sudah di murojaah ini ya. Terus yang saya perlu ingatkan juga ya ikhwan, di murojaah. Setiap pelajaran yang sudah lewat di murojaah. Setelah selesai ini bubar, antum pulang, misalnya antum pulang. Sebelum pelajaran dimulai juga baca lagi murojaah lagi. Iya kan? Karena ini menambah ilmu, sebelumnya harus sudah paham. Kalau sebelumnya antum tidak paham, tambah-tambah terus, rapuh, ya kan? Tidak kuat. Tambah. So paham, tambah. Murojaah lagi paham, tambah lagi seperti itu. Seperti itu belajar. Nanti ada ujian, ya? Insyaallah ada ujian. Selesai kitab toharoh ini sebelum masuk kitab sholat, ujian insyaallah. Ujian di sini masjid. Jadi harus murojaah. Baik. Kita baca ya ikhwan. Kita masih membahas seputar tentang apa ini? Tentang mandi ya. Pertanyaan yang ke-30, as-su'al as-salatun. Pertanyaan yang ke-30, kam agsalul masnunatu wa mahi, berapa macam-macam mandi yang sunnah? Berapa macam mandi yang sunnah? Kata beliau, al-jawabu al-aghsalul masnunatu 16. Mandi yang sunnah ada 16 jenis atau 16 macam. Mandi yang sunnah ada 16 macam. Yang pertama, al-ghuslu al-awwalu al-ghuslu li salati jum'atin fi yaumiha li dzakarin hadaraha. Mandi yang sunnah yang pertama adalah mandi untuk salat Jumat. Mandi untuk salat Jumat fi yaumiha, pada harinya. Li dzakarin hadaraha, untuk lelaki yang menghadirinya, menghadiri sholat Jumat. Ini mandi sunnah yang pertama.
mandi untuk sholat Jumat pada harinya. Apa maksudnya pada harinya? Pada hari Jumat. Artinya bukan malam Jumat. Ini maksudnya hari Jumat di sini mulai dari apa? Ada yang mengatakan setelah apa? Terbit fajar. Itu setelah terbit fajar sudah disunnahkan apa? Mandi Jumat. Ada yang mengatakan tidak, setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Maksudnya ini pendapat di mazhab Hambali. Jadi di dalam mazhab Hambali ini ada khilaf juga. Jadi khilaf itu ya kan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada khilaf nazil, ada khilaf ali. Khilaf nazil, khilaf yang terjadi di kalangan mazhab satu, di satu mazhab. Khilaf ali antar mazhab, antara Syafi'i dengan Hambali, Hambali dengan Maliki, Maliki dengan Hanafi, khilaf antar mazhab. Kalau di dalam mazhab, di dalam satu mazhab namanya khilaf nazil. Di setiap mazhab ada khilaf. Di dalam mazhab, mazhab Hambali ada khilaf. Mazhab Syafi'i juga ulama-ulamanya khilaf. Begitu juga, tapi tetap dalam mazhab, mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab apa? Maliki dan Hanafi. Tayyib. Jadi pada harinya, yaitu hari. Hari maksudnya hari, bukan malam. Lidzakarin hadharaha, untuk lelaki yang ingin menghadirinya, yaitu menghadiri apa? Salat Jumat. Berarti keluar di sini wanita. Wanita tidak disunnahkan mandi Jumat. Yang disunnahkan mandi Jumat adalah lelaki yang ingin menghadiri sholat Jumat. Dan mandi yang sunnah ini untuk menghadiri sholat Jumat, bukan untuk hari Jumat. Jadi tidak dapat sunnah orang kalau setelah sholat Jumat dia baru mandi. Dapat sunnah mandi dia? Tidak. Karena mandi Jumat untuk orang yang sholat Jumat, bukan untuk harinya, bukan untuk hari Jumat. Tayyib. Wal guslu li ajli gusli mayyitin. Kemudian sunnah, mandi sunnah yang kedua, mandi karena memandikan jenazah mayat. Hukumnya sunnah. Setelah memandikan jenazah, hukumnya sunnah mandi. Tidak wajib. Kalau berwudu ya ikhwan, habis memandikan jenazah wajib tidak berwudu? Sudah lewat ini. Wajib. Kan lewat. Termasuk pembatal wudu adalah memandikan jenazah, sudah lewat. Wudunya batal berarti wajib berwudu. Tapi mandi tidak wajib. Mandinya mandi sunnah. Ini yang kedua, mandi karena memandikan jenazah. Kemudian yang ketiga, wali salati idin fi yaumihi. Mandi untuk salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, fi yaumihi, pada harinya. Pada hari apa ini maksud sini? Hari Id. Kalau dia mandi dari malam, ya kan, tidak terpenuhi. Atau mandi nanti hari besoknya, tidak terpenuhi harinya. Harinya. Tapi li solat, untuk solat ini bukan untuk hari, di hari itu. Wali solati idin, untuk solat id. Ini yang sunnah. Jadi kalau dia mandi tidak menghadiri solat id, dapat sunnah dia mandi sunnah? Tidak. Jadi yang sunnah untuk sholat id, untuk yang berlaku untuk yang sholat id. Kemudian yang keempat, wali sholati kusufin, untuk sholat kusuf, mandi untuk sholat kusuf,
Apa sholat kusuf? Sholat gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian wastisqa'in, istisqa, mandi untuk sholat istisqa, minta hujan. Insyaallah akan tata cara sholat istisqa, sholat kusuf nanti kita akan lewati insyaallah. Kemudian wali jununin, sembuh dari gila, sadar ya. Hukumnya sunnah mandi. Wa igma'in, siuman dari pingsan, sadar dari pingsan, sunnah untuk mandi. Wal istihadhatin likulli salatin. Kemudian wanita yang istihadhah, sunnah mandi setiap salat. Yang dimaksud sini salat wajib, bukan salat sunnah. Likulli salatin, yaitu salat wajib. Jadi setiap salat wajib, masuk sholat wajib, waktu sholatnya dia mau sholat, hukumnya sunnah dia mandi. Untuk wanita yang istihadhah. Istihadhah itu apa? Darah yang mengalir, darah melebihi darah haid. Istihadhah itu darah yang keluar melebihi darah haid. Jadi kalau kebiasaan wanita itu tiap bulan 7 hari, terus seperti itu tiap bulan 7 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 7 misalnya, tiba-tiba keluar lewat dari 7 hari, berarti itu istihadhah. Tetap wajib sholat. Wali ihramin, kemudian nanti akan datang insya Allah penjelasan tentang istihadhah darah haid di bab terakhir di kitab Toharoh. Wali ihramin, kemudian mandi untuk ihram. Apa yang dimaksud dengan ihram di sini? Mau masuk manasik haji, memulai haji, niat mau masuk haji, itu namanya ihram. Hukumnya sunnah mandi dulu baru ihram. Wali dukhuli Makkah walau ma'a haidin, masuk kota Mekah sunnah untuk mandi walaupun wanita yang haid, walau ma'a haidin, walaupun wanita yang haid sunnah untuk mandi masuk kota Mekah. Kemudian wali dukhuli haramiha, masuk tanah haram. Orang yang masuk kota Mekah belum tentu dia masuk di tanah haram. Tanah haram itu ada batasannya sudah. Pemerintah Arab Saudi bikin batasan tanah haram. Ada tulisan. Jadi untuk masuk tanah haram disunnahkan sebelum masuk mandi. Wali wukufin bi Arafata, wukuf di ziarah, itu juga manasik haji. Wali tawafi wada'in, tawaf wada' juga manasik haji. Nanti di pembahasan haji ini kalian tafah manasik haji itu semua. Wali romyi jimarin, melempar jumroh, juga manasik haji semua. 16. Berapa ya ikhwan mandi yang sunnah? Ada 16. Paham di sini ikhwan? Kalau mandi yang wajib ada berapa? Hah? Coba disebut. Keluar mani dengan lezat, nikmat. Itu wajib mandi. Yang ketiga, masuk kepala kemaluan. Kemudian yang keempat, masuk Islam. Orang kafir masuk Islam wajib mandi. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, mati, meninggal. Itu wajib mandi, ada enam. Tujuh. Setangan. Ada tujuh. Mandi yang wajib ada tujuh itu. Yang sunnah ini. Alhamdulillah.
wa yutayammamu lil kulli istihbaban lil hajati. Ditayammumkan lil kulli untuk semuanya, lil kulli untuk semuanya, semua yang apa? Mandi, semua mandi. Istihbaban hukumnya sunnah, lil hajah kalau ada kebutuhan. Jadi yang 16 tadi itu hukumnya sunnah ditayammumkan kalau tidak ada air. Jadi mandi yang sunnah, kalau tidak ada air ini pakai mandi sunnah untuk tayamum untuk mandi yang sunnah. Paham di sini? Berarti tayamum untuk mandi ini ada dua, tayamum untuk mandi yang wajib dan mandi yang sunnah. Misalnya hari Jumat antum mau ke masjid salat Jumat, tidak ada air. Ada misalnya cuma bisa pakai berwudu. Tidak ada air, berarti sunnah antum bertayamum untuk mandi Jumat. Silahkan berlakukan sama yang lain ini, yang 16. Tayyib. Paham di sini ikhwan? Baik, kita lanjut pembahasan yang baru, bab tayammumi. Bab pembahasan tentang tayammum. Tayammum. Kam syurutu sihhati tayammumi? Berapa syarat sah tayammum? Wamahi dan apa saja dia itu? Al jawabu syuruti sihhati tayammumi thamaniyatun. Syarat sah tayammum ada 8. Syarat sah tayammum ada 8. Wahiyan niyyatu adalah yang pertama an niyyah, niat. Yang kedua al islamu, Islam. Yang ketiga wal aqlu, berakal. Yang keempat tamyiz. Apa tamyiz? Anak yang umur 7 tahun ke atas sebelum balik. Kemudian yang kelima wal istinja'u awil istijmaru. Wal istinja'u awil istijmaru, istinja' dan istijmar. Istinja' umum, istijmar pakai batu, cebok pakai batu istijmar. Kalau istinja kalimat umum, bisa pakai batu bisa tidak. Istinja cebok bahasa kita umum. Khusus untuk yang pakai batu namanya istijmar. Ini syarat yang kelima, artinya harus istinja dulu, cebok dulu baru bisa tayamum, sama seperti wudu. Dukhulu waqti sholati al-mutayammami laha. Masuknya waktu sholat untuk yang ditayammumkan. Masuknya waktu sholat yang ditayammumkan. Masuknya waktu sholat yang ditayammumkan. Maksudnya sholat yang ingin kita kerjakan itu sudah masuk waktu. Baru bisa tayammum. Misalnya mau sholat apa? Sholat duhur. Harus sudah masuk waktu dulu. Masuk waktu duhur baru tayamum untuk sholat duhur. Kalau sebelum masuk sholat duhur baru 11:30 antum tayamum, untuk sholat apa? Duhur tidak sah. Harus masuk waktu dulu. Itu namanya dukhulu waqti sholati al-mutayammamilaha. Masuknya waktu sholat yang ditayamumkan. Paham di sini? Kalau sholat sunnah Ustaz, sama sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat duha misalnya, antum tayamum ingin sholat duha, harus masuk waktu sholat duha.
misalnya baru setelah sholat subuh misalnya, ya kan, antum batal misalnya. Tayamum antum batal dari sholat apa, subuh. Terus antum tayamum sebelum terbit matahari. Tayamum antum ini ingin sholat duha, sah? Tidak sah, karena waktu duha belum masuk. Harus sudah masuk dulu waktu duha. Sudah terbit matahari, meninggi seujung tombak, anak tombak, baru bisa sholat duha di situ waktunya. Kemudian syarat yang berikutnya, yang ketujuh, wa adamul qudrati ala isti'malil ma'i. Wa adamul qudrati ala isti'malil ma'i, tidak mampu menggunakan air. Syarat yang ketujuh, tidak mampu menggunakan air. Wa ayyakuna biturabin mubahin. Kemudian syarat yang kedelapan, menggunakan tanah yang mubah. Nah, menggunakan tanah yang kedelapan ini menggunakan tanah. Tapi dipersyaratkan tanah yang digunakan ini harus yang pertama mubah. Jadi syarat delapan ini menggunakan tanah yang mubah, ghairu mustakmalin, bukan mustakmal, wala muhtarikin, tidak tanah yang dibakar. Kemudian syarat yang berikutnya untuk tanah ini, lahu gubarun ya'laku bil yadi, memiliki gubar, debu, ya'laku bil yadi, yang menempel di tangan. Jadi ketika dia tepuk, dia angkat tangannya, ada debu yang menempel. Itu syarat tanah yang digunakan. Jadi berapa semua ya ikhwan? 8. Syarat yang pertama, thayyib, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama apa? Untuk bisa sah bertayamum ini, niat. Dia harus berniat. Niat apa? Yang ada dua. Ada dua niatnya untuk tayamum ini. Yang pertama, dia niatkan tayamumnya untuk apa? Kemudian tayamumnya untuk hadas besar atau untuk hadas kecil? Itu yang pertama. Artinya pilihan, apa dia tayamum untuk hadas besar atau untuk hadas kecil. Kemudian yang kedua, untuk melaksanakan ibadah apa? Ini harus muncul ini ketika bertayamum, dua niat ini, dua arah niat ini. Kalau tidak ada, tidak boleh, tidak sah. Jadi yang pertama niat. Maksudnya di sini niat adalah ada dua niat. Jenis tayamumnya, apakah untuk tayamum untuk hadas besar atau untuk hadas kecil? Apa tayamumnya itu untuk mandi besar, mandi wajib, atau untuk wudu? Itu maksudnya. Yang kedua, untuk ibadah apa? Untuk sholatkah? Untuk menyentuh mushaf? Untuk membaca Al-Qurankah? Untuk tawafkah? Paham di sini? Nah, contoh misalnya antum mau tayamum, ingin sholat, berapa yang harus hadir itu? Dua. Yang pertama, saya tayamum ini dari hadas besar atau hadas kecil, dari mandi atau wudhu. Dilihat ada perkara yang menyebabkan dia mandi, yang menyebabkan dia wajib mandi. Kalau ada, berarti tayamumnya dari hadas besar. Paham di sini? Kalau dia junub, tidak ada air, mau sholat, berarti tayamum dia untuk hadas besar, untuk mandi. Tayamum untuk mandi wajib.
Paham di sini? Kemudian setelah dia niatkan ini, baru dia niatkan apa? Atau bukan baru ini, maksudnya satu kali itu dia niatkan untuk sholat itu. Paham di sini, ikhwan? Terus Ustaz, kalau cuma dia niatkan khusus hadas besar, tidak bisa, tidak boleh. Jadi beda dengan wudhu dia. Kalau wudhu sekedar wudhu mandi untuk mengangkat hadas, selesai, iya kan? Wudhu untuk mandi untuk mengangkat hadas besar. Kalau ini tidak boleh. Tayamum harus dua ini, harus tayamum untuk apa? Misalnya untuk hadas besar, untuk mandi wajib. Yang kedua harus untuk ibadah apa? Tidak boleh untuk hanya sekedar hadas besar, untuk sekedar mandi terus terhenti niatan untuk apa? Untuk sholat, baru. Kalau tidak ada perkara yang menyebabkan mandi wajib, berarti kalau dia sudah berhadas kecil, berarti tayamumnya ini untuk wudu. Paham ini, ikhwan? Kalau sekedar tayamumnya untuk wudu, tidak boleh. Sama seperti mandi tadi, harus dia tentukan lagi niatnya untuk ibadah apa. Untuk sholat misalnya, untuk membaca Al-Quran, untuk tawaf, untuk menyentuh mushaf. Paham di sini? Nah, jadi niat yang dimaksud sini ada dua, niat untuk jenis tayamumnya, apakah dari hadas besar atau hadas kecil. Maksudnya dari mandi wajib atau dari mandi dari wudu. Ingat, ikhwan, tayamum tidak mengangkat hadas. Ini saya ingatkan terus, tayamum tidak mengangkat hadas. Jadi kalau antum tayamum, jangan niatkan mengangkat hadas, tapi niatkan untuk beribadah, untuk sholat. Saya tayamum untuk sholat, tayamum untuk baca Al-Quran, tayamum untuk tawaf. Paham ini? Tayamum untuk menyentuh mushaf. Niat tayamum untuk mengangkat hadas tidak boleh, karena yang mengangkat hadas hanya wudu ya, dan mandi pakai air tanah tidak mengangkat hadas. Jadi tayamum ini hanya pembolehan untuk melakukan ibadah. Pembolehan untuk melakukan ibadah, misalnya pembolehan untuk sholat, pembolehan untuk baca Al-Quran, pembolehan untuk apa, menyentuh musa, pembolehan untuk apa, untuk tawaf. Makanya karena dia tidak mengangkat hadas, niatnya harus ketat. Niat yang pertama untuk hadas besar atau hadas kecil, yang kedua untuk ibadah apa. Baik, paham di sini? Nah, itu ini poin pertama, syarat pertama, niat. Wal Islam, kemudian syarat yang berikutnya Islam. Berarti kafir tidak sah tayamumnya. Kemudian wal aklu, berakal, berarti orang gila tidak sah. Wat tamyiz, anak umur 7 tahun ke atas, di bawah dari itu tidak sah. Bahkan seluruh ibadah, anak yang di bawah umur 7 tahun tidak sah ibadahnya. Kalau sudah 7 tahun ke atas, sah ibadahnya. Pahamin, ikhwan? Sah ibadahnya, tapi tidak wajib. Makanya dia sholat, tidak wajib sholat, tapi sah sebagai sholat sunnah. Dia sholat di waktu sunnah. Begitu juga puasa, tidak wajib dia puasa. Paham ini? Tapi sah, dan dia dapat pahala. Jadi anak kecil yang belum balik, yang sudah mumayyiz dari 7 tahun ke atas, ketika dia beribadah, dia niat beribadah, ibadahnya sah dan dia dapat pahala. Tapi kalau dia berbuat dosa, dapat dosa? Tidak. Paham ini? Jadi anak kecil yang belum balik, dia bikin dosa tidak dapat dosa. Kalau bikin pahala, bisa dapat pahala. Subhanallah. Makanya kasih semangat rompi anak. Seumur 7 tahun ke atas, kasih semangat.
beramal soleh, soleh na amal solat, soleh apa solat, baca Al-Quran, karena dapat pahala mereka. Tercatat semua itu insyaallah. Tayib. Paham di sini ikhwan? Kemudian wal istinja'u awil istijmar. Harus cebok dulu sebelum tayamum. Kemudian yang keenam, masuk waktu sholat yang ingin dia tayamumi. Masuk waktu sholat. Sholat yang dia ingin kerjakan, masuk waktu sholat. Maksudnya sholat yang dia kerja, yang ingin dia kerjakan dengan tayamumnya itu. Al-mutayammamilaha itu maksudnya. Paham di sini? Tadi saya sudah contohkan. Jadi kalau dia sholat asar, harus masuk waktu asar dulu baru tayamum untuk sholat asar. Kalau belum masuk waktu asar untuk sholat asar tidak sah. Belum masuk, harus sudah masuk maghrib baru dia tayamum, baru bisa sholat maghrib. Sebelum masuk maghrib untuk sholat maghrib tidak sah. Wa adamul qudrati ala isti'malil ma'i. Kemudian syarat yang ketujuh, tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air ini ada dua macam. Ada air tapi uzur, tidak bisa menggunakan. Atau tidak ada air sama sekali. Jadi tidak mampu menggunakan air ada dua macam. Yang pertama tidak ada air sama sekali. Yang kedua ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena uzur, sakit atau apa. Nah itu boleh tayamum itu. Apa perbedaannya dengan anu kemarin? Dengan istijmar. Sudah lewat pembahasan istijmar kemarin cebok? Cebok pakai batu lewat kan? Nah, kalau istijmar tidak dipersyaratkan tidak ada air. Walaupun ada air antum boleh cebok pakai batu atau yang sejenisnya. Kalau tayamum tidak boleh. Harus tidak ada air atau uzur menggunakan air. Kemudian syarat yang kedelapan, menggunakan tanah. Nah, tanah yang digunakan ini ada syarat. Harus terpenuhi syarat. Tanah yang seperti apa? Yang pertama mubah. Tanahnya mubah. Jadi kalau tanah yang haram tidak boleh. Paham ini tanah yang haram? Yang najis misalnya, orang sudah habis kencing akan baru mau pakai batay pun tidak boleh. Atau orang habis tanah yang dia sok pergi kumpul dari mana, deng roda, dia sok tumpuk baru pitorong pakai, tidak boleh, tidak boleh. Mengambil tanpa hak itu tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya untuk tanah ini, ghairu musta'malin biturabin mubahin. Ghairi bukan ghairu. Ghairi musta'malin, tidak musta'mal. Artinya apa? Tidak musta'mal. Musta'mal habis digunakan. Tanah yang sudah digunakan untuk tayamum tidak boleh dipakai lagi untuk tayamum. Contohnya antum tayamum, ada tanah di sini, antum tayamum. Tayamum, setelah antum tayamum boleh digunakan tanah ini yang tadi ini? Boleh? Nggak boleh. Yang di tanah tadi boleh digunakan mas. Yang tidak boleh, yang nempel di tangan tadi habis dipakai, itu dimaksud musta'mal. Antum tepuk, banyak misalnya debunya tuh sudah antum pakai. Nah ini yang sudah habis antum pakai misalnya jatuh ya, dari tangan jatuh, nah, itu tidak bisa digunakan lagi. Adapun tanah tadi yang antum pakai tepuk itu masih boleh digunakan. Bukan itu yang dimaksud musta'mal. Yang musta'mal yang habis dipakai tadi itu.
yang berjatuhan dari wajah dan dari tangan yang habis digunakan, bekas digunakan untuk bertayam. Wala muhtarikin, dan tidak terbakar, tanah yang belum dibakar atau tidak terbakar. Jadi kalau tanah sudah terbakar tidak boleh, seperti apa? Batu tela. Batu tela sudah terbakar tidak boleh. Antum pakai debunya, ada debu-debu ya, serpihan antum nempelin banyak, ini tidak sah. Karena sudah terbakar tanahnya. Kemudian yang kelima, lahu gubarun ya'laku bil yadi. Memiliki gubar. Gubar itu debu yang menempel di tangan. Artinya menempel. Kalau ditepuk bisa ada yang menempel. Antum tepuk tidak ada yang nempel, tidak boleh digunakan. Untuk apa? Antum lihat kosong tidak ada. Seperti apa? Pasir misalnya tepuk. Antum tepuk ada yang nempel di tangan? Tidak ada. Paham di sini ikhwan? Terus juga beliau tidak sebutkan di sini masuk kering, tanahnya kering, kalau basah, bapece misalnya tidak boleh, tidak sah. Ada nempel Ustaz. Tapi lembab, cair-cair Ustaz. Tidak sah. Harus tanah yang kering, tidak, bukan yang basah. Baik, paham di sini, paham ya ikhwan dan akhwat sekalian, paham ya insyaallah. Nah, tanah di sini, tanah debu di sini bukan hanya yang tidak dipersyaratkan yang nempel di atas tanah. Bisa jadi nempel di dinding, nempel di papan atau di tempat lain. Nah, dinding ini misalnya ada debu nempel. Itu bisa antum tepuk pakai. Yang penting dia debu dari tanah. Iya, kalau ada, kalau tidak ada tidak boleh. Ada Ustaz tapi semen. Tidak boleh, semen bukan tanah. Sudah diolah itu tidak boleh. Kalau tanah sudah diolah tidak boleh dipakai. Sudah dicampur dengan semen misalnya. Campur dengan apa? Tidak boleh. Campur dengan tepung Ustaz tidak boleh. Iya. Dengan cat atau yang sejenisnya tidak. Tapi paham di sini ikhwan? Nah, itu syarat tayamum. Kemudian ma wajibut tayamumi? Ma wajibut tayamumi, apa perkara yang wajib dalam tayamum? Yajibu fihi tasmiyatu. Wajib membaca bismillah. Tasmiyah bismillah. Paham ikhwan? Kalau tasmiyah itu apa? Kalau basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Kalau tasmiyah, bismillah. Jadi membaca tasmiyah, membaca bismillah dalam tayamum hukumnya wajib, sama seperti wudu dan mandi. Wa taskutu sahwan wa jahlan la amdan. Gugur kalau lupa atau tidak faham hukum. La amdan, bukan sengaja. Kalau sengaja tidak gugur, tidak sah tayamumnya. Sengaja dia tahu wajib baca bismillah, sengaja dia tidak baca untuk tayamum, tidak sah. Kam furudu tayamumi, kemudian rukun tayamum. Wa mahi rukun tayamum. Kata beliau, furuduhu khamsatun. Rukun tayamum ada lima. Ini wajib kita tahu ini. Yang pertama, mashul wajhi dunal fami. Rukun yang pertama, mengusap wajah dunal fami, bukan mulut. Jadi tidak boleh, makruh kasih masuk tanah di dalam mulut. Karena lewat pembahasan sebelumnya kan, ketika mandi atau wudhu wajib berkumur. Masuk hidung juga istinsyak,
Adapun di tayamum tidak wajib, tidak boleh, bahkan makruh. Kasih masuk debu di lubang hidung, di lubang mulut, tidak boleh. Kemudian itu rukun yang pertama, mengusap wajah. Wajah ini paham ya, ukurannya sama seperti membasuh wajah pada wudu ukurannya. Kemudian wa mashul yadaini ilal qu'aini, mengusap kedua tangan sampai qu'aini. Tahu qu? Ini qu, tulang yang tumbuh di sisi kiri kanan ini. Namanya qu. Ini kursu, ini ku bahasa Arab. Tapi biasa ku sudah untuk semuanya. Tapi kalau mau di ini ada istilah masing-masing. Ini ku, ini kursu, ku, kursu, kursu. Baik. Jadi rukun yang kedua ini mengusapkan debu ke tangan. Yang dimaksud tangan dari ujung tangan sampai ke kuk, sampai di sini saja. Ini begitu. Bukan sampai di siku. Hah? Berarti kecuali mazhab Syafi'i, kalau Syafi'i harus sampai siku. Hambali tidak, sampai situ saja. Tapi paham di sini ikhwan? Nah. Tata caranya seperti apa? Nanti sebentar. Baik, tata caranya kalau untuk wudu wajah dulu baru tangan. Tidak boleh tangan dulu baru wajah. Kalau untuk mandi bebas, mau tangan dulu mau wajah dulu terserah. Paham di sini? Kalau untuk wudu wajah dulu baru tangan, seperti urutan di wudu itu. Wudu kan wajah dulu baru tangan. Kalau untuk mandi terserah, mau wajah dulu mau tangan, tangan dulu mau wajah, terserah untuk mandi. Nah, tata caranya antum tepukkan. Nah, tangan di permukaan yang ada debu. Terserah di atas tanah atau di atas dinding, yang penting ada debunya. Setelah antum tepuk, nah itu sudah ada yang nempel. Nah, untuk debu dibagi dua. Untuk debu yang ada di nempel di perut jari ini, bagian dalam ini tadi itu tepuk. Di sini ini yang diusapkan di wajah. Antum usapkan kayak pakai bedak. Hah? Sampai semuanya. Ada jenggot juga kena. Antum usap ke jenggot. Semuanya wajah. Kemudian setelah itu untuk debu yang di perut tangan sini, di dalam ini tadi kan di jari kan, perut jari, perut di sini lagi namanya. Nah, ini diusapkan di tangan kan, yang di atas ini sudah kan untuk wajah. Nah, di sini lagi apa dulu, kiri dua apa kanan? Ya kanan dulu yang sunnah dong. Nah, antum usapkan, nah begitu. Kemudian di sela-sela. Nah, di dalam tausa, di dalam tadi sudah kena apa? Sudah kena iyo. Di bagian kemudian. Nah, setelah itu masih ada di sini tanah kan? Nah, itu untuk yang sebelah sini. Sampai kemudian di sela-sela. Sudah selesai. Itu tayam. Kemudian rukun yang ketiga wa tertibu, tertib. Itu rincian tertib tadi. Kalau tayamum untuk wudu harus wajah dulu yang diusap baru tangan. Kalau untuk mandi terserah, mau tangan dulu mau wajah dulu terserah. Kemudian rukun yang keempat wal mualah fit toharoti sugro,
wal mualatu fit taharati sughra. Mualah, apa mualah kemarin? Berkesinambungan, terus menerus, tidak boleh putus. Tapi di sini berlaku di taharati fit taharati sughra, untuk bersuci yang kecil, maksudnya wudu. Jadi berkesinambungan ini rukun yang berlaku di wudu, bukan yang berlaku di tayamum untuk mandi. Tayamum untuk mandi tidak berlaku mualah. Mualah itu artinya harus berkesinambungan terus-menerus, tidak boleh putus. Contoh, kalau antum tayamum untuk wudu, ya tidak boleh putus. Hah? Begitu tepuk, angkat wajah. Setelah itu apa? Tangan. Kalau setelah wajah antum berhenti, baru pergi berjalan, minum kopi apa, bawa duduk bercerita, habis itu antum tidak boleh, itu putus. Paham di sini? Nah, itu di wudu. Kalau tayamum untuk mandi besar, mandi wajib, tayamum untuk mandi wajib tidak dipersyaratkan mualah. Jadi kalau tayamum untuk mandi wajib, nah, setelah antum apa, usap wajah, antum berhenti ngobrol, duduk, nah, bisa antum melanjutkan tangan, tidak usah diulang. Paham di sini? Nah, beda dengan wudu. Kalau pada wudu, tayamum untuk wudu harus berkesinambungan, tidak boleh diputus seperti itu. Paham di sini, ikhwan? Nah, alhamdulillah. Wa ta'yinun niyyati lima yutayammamu lahu. Kemudian rukun yang kelima, wa ta'yinun niyyati lima yutayammamu lahu min hadathin asghara au akbara au min najasatin 'alal badani. 'Alal badani, kata beliau, rukun yang kelima, ta'yinun niyyah, menentukan niat. Lima yutayammamu lahu, untuk jenis apa yang dia tayamumkan. Jenis apa yang dia tayamumkan, apa maksudnya Ustaz? Min hadatsin asghar, dia beliau jelaskan, min hadatsin asghar, yaitu dari hadas kecil, au akbar, atau hadas besar, itu maksudnya. Jadi harus ditentukan tayamumnya, harus ditentukan untuk hadas kecil atau hadas besar, untuk wudu atau untuk mandi, itu maksudnya. Au min najasatin 'alal badani, atau jenis yang ketiga, untuk najis yang ada di badan. Untuk najis yang ada di badan. Ini maksudnya najis yang ada di badan bagaimana ini, Ustaz? Taib. Maksudnya di sini, kalau najis menempel di badan kita tidak bisa dihilangkan karena tidak ada air, maka ditayamumkan. Hah? Paham ini? Nah, misalnya najis nempel di mana? Di badan anda. Di tangan. Tidak ada air. Jadi antum kasih bersih dulu dengan apa? Tisu, dengan apa, dengan kain atau apa. Setelah sudah bersih, itu belum sah, itu tidak sah, karena yang membersihkan najis hanya pakai air. Yang bisa membersihkan najis menjadi sah, hukumnya bersih, suci, hanya air. Pakai selain air tidak sah. Nah, itu masih ada sisa najis, tidak bisa dihilangkan. Berarti antum setiap ingin sholat harus tayamumkan itu najis tadi yang ada di badan, yang tidak bisa dihilangkan, dibersihkan. Tapi paham di sini? Paham ya, Pak? Siapa? Pak Ferry? Nah, jadi kesimpulannya, tayamum ada tiga. Atau sesuatu yang ingin ditayamumkan ini, jenis-jenis tayamumnya ada tiga. Yang pertama, tayamum dari wudu,
dari hadas kecil. Yang kedua, tayamum dari hadas besar, mandi. Yang ketiga, tayamum dari najis yang menempel di badan yang tidak bisa dibersihkan, dihilangkan, disucikan. Paham di sini? Paham ikhwan? Tayamum cuma dari wudu, dari mandi, tidak, dari najis yang nempel di badan tidak bisa dihilangkan, itu juga disyariatkan untuk ditayamumkan. Kapan itu? Ketika tidak bisa dibersihkan. Kalau sudah bisa dibersihkan dengan air, ya tidak perlu ditayamum. Maksudnya dengan air. Baik. Paham di sana ikhwan? Hah? Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak Mugni, ada pertanyaan Pak Mugni? Silahkan Pak. Cukup satu kali tayamum, niat untuk dua, untuk hadas besar dan untuk hadas kecil, satu kali saja. Jadi saya tayamum untuk junub, ya, untuk mandi dan tayamum untuk wudu, satu kali saja. Kalau misalnya dua kali ya tidak ada masalah. Orang kan tidak mau repot, toh satu kali saja. Satu kali tayamum untuk dua niat. Satu kali tayamum dengan dua niat, untuk niat mandi dan niat wudhu. Paham ya Pak Yanto? Terus habis buang air, terus tidak ada air, bagaimana? Ya istijmar. Cebok pakai apa? Pakai batu istijmar. Tapi ada pertanyaan, saya mau bertanya, apakah bacaan basmalah kita batal ketika kita buang air kecil atau besar di kamar mandi ketika kita mau berwudu? Apakah bacaan basmalah kita batal ketika buang air kecil atau besar di kamar mandi ketika kita mau berwudu? Apa maksudnya? Di kamar mandi ya tetap wajib baca bismillah. Tetap harus baca bismillah biar dalam kamar mandi. Harus bismillah. Di kamar mandi Ustaz, iya biar. Paham ini? Berzikir di kamar mandi hukumnya apa? Makruh. Sementara baca bismillah ketika wudu hukumnya apa? Bertemu wajib dengan makruh, mana yang didahulukan? Selesai. Ya wajib harus baca bismillah. Kalau antum mampu tidak kesusahan untuk wudu di luar, maka itu lebih bagus wudu di luar. Kalau tidak ya tetap wudu di kamar mandi, ya, tetap baca bismillah. Mandi wajib juga ya tetap baca bismillah. Bismillah. Baik, ada yang lain? Ya, Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Insyaallah. Semangat. Mandi yang sunah, Ustaz.
Dapat pahala. Jadi tidak mesti nanti habis mandi harus pergi ke masjid, tidak. Antum mandi sudah niat untuk menghadiri untuk apa? Salat Jumat. Antum kerja dulu apa? Itu sudah terpenuhi. Sudah dapat sunnah. Yang penting antum mandi sebelum sholat Jumat. Kalau setelah selesai sholat Jumat baru mandi. Mandi Jumat kita. Pas jam 1 misalnya. Sah di sini? Hah? Artinya tidak mendapatkan pahala mandi sunnah. Paham di sini, ikhwan? Tayo, ada yang lain bertanya? Ya, Pak Mugni. Tidak ada ya? Ya, silakan. Niatnya untuk bisa sholat. Saya tayamum ini untuk bisa sholat, begitu. Bukan mengangkat hadas. Saya tayamum ini untuk tawaf. Saya tayamum ini untuk menyentuh mushaf. Saya tayamum ini untuk baca Al-Quran. Iya. Siapa? Itu maksudnya itu niat mandi tayamum untuk mandi wajib itu mas maksudnya pengganti dari itu. Saya tayamum untuk wudu, tayamum dari wudu. Kenapa nih? Artinya sesuai dengan penyebabnya apa? Kalau cuma berhadas kecil berarti tayamum dari wudu untuk wudu. Kalau penyebabnya hadas besar, dia harusnya hak wajib untuk mandi misalnya sementara tidak ada air toh. Tayamum berarti tayamumnya untuk pengganti dari mandi. Ya bahasa pengganti apa terserah. Tayamum untuk mandi wajib, tayamum untuk wudu sama saja. Atau pengganti, saya tayamum pengganti dari wudu, tayamum pengganti dari mandi wajib pun. Itu maksudnya. Tapi untuk diniatkan mengangkat hadas tidak boleh. Seperti mandi pakai air tidak boleh. Seperti berwudu pakai air tidak boleh. Kalau itu mengangkat hadas. Kalau tayamum tidak. Ini bersuci darurat namanya. Hah? Jadi tayamum ini bersuci yang darurat. Paham di sini, ikhwan? Dan hanya pembolehan untuk melakukan ibadah, bukan mengangkat hadas. Paham ini? Makanya ketika antum tayamum misalnya tidak bisa pakai air atau tidak ada air, antum junub, tayamum dari junub misalnya, tayamum dari pengganti dari mandi. Setelah tayamum antum sholat. Hah? Kemudian ada orang bawa air, istri bawa air. So ada air, mandi jo. Ah, napa satu gelong? Maka otomatis tayamumnya antu batal. Tayamumnya batal. Kalau seandainya tayamum ini mengangkat hadas selesai. Saya sudah habis tayamum. Ya, saya tidak perlu lagi mandi. Kenapa? Kan hadas terangkat. Tidak. Sepakat para ulama ketika ada air atau hilang hudur batal tayamum. Harus pakai air. Artinya bukan sepakat dari sisi tayamum ini mengangkat hadas atau tidak, bukan. Sepakat mereka kalau ada air wajib mandi atau wajib berwudu. Artinya wudu jadi tayamum jadi batal. Bukan mengangkat hadas atau tidak. Kalau permasalahan ini mengangkat hadas atau tidak,
ini ada perselisihan. Di mazhab Hambali, tayamum tidak mengangkat hadas. Paham ini? Ini soal menyelisih kaedah saya. Kenapa semua menyebutkan perselisihan pendapat saya? Jangan. Paham ini, akhwat? Antum tanang dulu satu mazhab dulu berjalan, insyaallah. Kalau semula kita tasawur gambaran so ada tentang rincian-rincian, nanti insyaallah akan datang masanya. Iya kan? Bersabar insyaallah. Iya Pak Mukni. Alhamdulillah. Tapi kalau sebut-sebut perselisihan pendapat, nah sudah, so karbit. Karbit itu. Masa belum DP saat. Tapi ikhwan, kita akhirkan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, menerima amalan ibadah kita, memperbesar dan melipat gandakannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.